Film diawali oleh seorang satpam yang dibuat terkejut oleh sosok hantu yang tiba-tiba menampakkan diri. Pria ini bernama Temin. Dia sedang berpura-pura menjadi peramal menggantikan temannya yang sedang tak di rumah. Pelanggannya adalah seorang wanita yang penasaran dengan pacarnya yang sudah sebulan tak bisa dihubungi. Dengan kelebihannya yang bisa melihat hantu, Temin tahu bahwa pacarnya sudah meninggal karena kecelakaan. Hantu si pacar yang memberitahunya. Hantu itu awalnya melarang Temin memberitahu si wanita karena takut dia sedih. Namun kenyataannya si wanita menemui peramal untuk memastikan bahwa pacarnya tak akan menghubunginya lagi. Sebab saat ini dia sudah punya pacar baru. Temin langsung ketakutan ketika si hantu mulai murka. Untung saja ada temannya yang bisa mengusir roh jahat. Temin kemudian mendapat telepon dari temannya yang bernama Chonggu memberitahu bahwa tempatnya bekerja sedang ada lowongan. Chonggu bekerja di studio syuting di bidang penjualan produk. Hari itu dia diperintahkan untuk mengganti nama studio Song menjadi studio Kang Sea. Pak Song sebagai pemilik studio dikejutkan dengan kedatangan Nona Kang sebagai pemilik studio yang baru. Studio itu dijual karena Pak Song terus berhutang atas nama perusahaan dan tak bisa membayar. Temin yang baru saja datang untuk melamar langsung diminta jaga shift malam sebagai masa percobaan. Anehnya, para pegawai tampak terkejut mendengarnya. Karena sedang butuh uang, Temin menyanggupinya. Baru malam pertama, Temin sudah disambut hantu yang kita lihat di awal film. Pantas saja selama ini tak ada yang betah jaga shift malam. Saat pagi, Byung-doo dan sutradara mengira Temin pasti sudah kabur ketakutan. Namun mereka dibuat terkejut karena ternyata Temin bertahan dan masih hidup. Sutradara langsung menerimanya sebagai pegawai resmi khusus jaga shift malam. Chonggu bertanya apakah Temin suka dengan pekerjaan barunya? Suka kepala lu peyang. Temin harus jaga shift malam setiap hari. Chonggu memberinya semangat karena di sana Temin mendapat makan, tempat untuk tidur, dan juga gaji yang lumayan. Saat Temin kerja, dia kembali dikejutkan si hantu wanita yang ditemuinya semalam. Hantu itu terus menakuti Temin dengan memperlihatkan wajah seramnya. Semua pegawai shift malam kabur karena si hantu sengaja menampakkan diri. Hantu itu nyuruh Temin pergi karena studio itu adalah tempat tinggalnya. Temin melempar hantu itu dengan kacang merah agar berhenti mengganggunya dan menyuruhnya pergi. Namun si hantu bukannya tak mau pergi, melainkan tak bisa. Dia tak bisa kemana-mana. Dia tak ingat mengapa dia meninggal, bahkan juga tak tahu namanya siapa. Mungkin saja dia adalah hantu tertinggal. Temin kemudian memberinya nama Kong Yi yang artinya kacang hitam, karena hantu itu tak suka kacang merah. Keesokannya, Pak Song dan sutradara mengawasi Nona Kang lewat CCTV. Pak Song merasa aneh mengapa Nona Kang membeli studio yang sebentar lagi akan bangkrut. Di CCTV, Nona Kang terlihat mencurigakan seperti sedang mencari sesuatu. Di malam berikutnya, Kong Yi mengganti baju dan mengikat rambutnya. Sekarang dia udah gak kelihatan serem lagi deh. Mereka udah saling menerima keberadaan satu sama lain, meskipun masih sering berantem. Mereka juga berebut makanan. Kong Yi merasa lapar karena tak ada yang memberinya makanan ritual. Saat mereka tak sengaja bersentuhan, Temin melihat bayangan seorang wanita yang dia sendiri tak tahu siapa. Kong Yi marah karena merasa sudah dilecehkan, kemudian melempar kapaknya ke arah Temin. Padahal cuma nyentuh tangannya doang. Nyature! Temin kemudian menemui temannya yang berprofesi pengusir setan. Temin menceritakan tentang dirinya yang bisa menyentuh hantu. Temannya bilang itu bukan hal aneh karena Temin sendiri bisa melihat hantu. Nona Kang terlihat sedang membaca buku perdukunan dan juga menandai sebuah peta.
Kemudian sutradara datang untuk mengajak Nona Kang mengawasi latihan. Saat bertemu Pak Song, Nona Kang memberitahunya bahwa dia sudah membeli kamera baru sesuai yang Pak Song minta. Nona Kang juga menyindirnya. Sebagai mantan pemilik studio, Pak Song diminta menjaga studionya dengan baik. Tampak jelas mereka saling bermusuhan. Hari itu mereka bersiap uji coba kamera baru dengan resolusi tinggi. Terlihat asap hitam yang muncul dari retakan dinding karena kapak Kong Yi. Asap itu juga menjalar ke kamera yang baru mereka beli. Akibatnya kamera itu bisa merekam Kong Yi yang saat itu sedang ikut makan. Hari itu mereka sedang bersiap untuk syuting. Bintang iklan kali ini adalah teman Nona Kang yang bernama Min Seo. Jonggu mengatakan bahwa orang tua Min Seo meninggal saat dia masih kecil. Sejak itu Nona Kang lah yang merawatnya. Taemin menyuruhnya berhenti jadi lambe turah. Bahkan rahasianya tentang bisa melihat hantu juga Jonggu adukan ke Nona Kang. Dasar cowok gak bisa jaga rahasia. Tiba-tiba mereka dikejutkan suara teriakan Nona Kang. Nona Kang panik karena Min Seo tampak kerasukan. Dia terus saja menggunting semua bajunya. Taemin mengira itu adalah ulah Kong Yi. Karena setahu Taemin, Kong Yi lah satu-satunya hantu di sana. Namun Kong Yi membantah, dia sama sekali tak menyentuh Min Seo. Artinya ada hantu lain di tempat itu. Taemin ngajak Kong Yi mencari tahu. Dia ngancam Kong Yi dengan kacang merah kalau nggak mau nurut. Ternyata benar, mereka dikejutkan hantu lain di sana. Taemin mencoba bertanya mengapa hantu itu mengganggu Min Seo. Hantu itu mengatakan bahwa dia nggak tahu. Dia hanya mendekati temannya untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Taemin minta hantu itu untuk menjauhi Min Seo, tapi si hantu malah murka kemudian menghilang. Kong Yi ngoceh karena Taemin tak bisa mengusir hantu jahat. Bisanya cuma ngelempar kacang merah aja. Gak semua hantu baik seperti dirinya yang takut sama kacang merah. Nona Kang minta Taemin ngusir hantu jahat yang merasuki Min Seo. Dia tahu kalau Taemin bisa melihat hantu, artinya Taemin juga bisa mengusirnya. Kalau nggak mau, Taemin akan dipecat. Akhirnya ya mau juga, meski Taemin sendiri nggak tahu cara ngusir hantu. Saat itu Min Seo sudah sadar, namun tangannya tak mau berhenti menggunting. Taemin mulai bertanya, mungkin saja Min Seo punya teman desainer atau semacamnya. Katanya dia punya satu teman tapi sudah meninggal. Sementara itu, di tempat lain, Kong Yi mengajak si hantu bernegosiasi. Si hantu ingin ngajak Min Seo belanja hadiah di hari ulang tahunnya. Setelah itu, baru dia mau pergi. Tiba-tiba, Min Seo berhenti menggunting. Nona Kang memujinya karena berhasil mengusir hantu. Padahal itu kan usaha Kong Yi. Mereka akhirnya telah memenuhi keinginan si hantu belanja hadiah bersama. Namun, si hantu marah ketika Taemin menyuruhnya pergi. Hantu itu ternyata tak menepati janjinya. Sementara itu, Pak Song menyelinap masuk ke ruangan Nona Kang. Dia melihat buku perdukunan dan juga peta yang Nona Kang sembunyikan. Pak Song bergumam bahwa ternyata Nona Kang sedang mencari sesuatu yang sama dengannya. Keesokannya, Byung-do mengejutkan sutradara tentang penjualan produk mereka yang terjual habis. Byung-do kemudian memperlihatkan rekaman Kong Yi yang saat itu ikut makan. Padahal saat rekaman hanya ada 4 pemeran. Mereka berpikir pasti karena ada hantu, penjualan jadi meningkat. Taemin bermimpi sedang berlari dan juga sekilas terlihat seorang perempuan. Kemudian dia terbangun karena Kong Yi mengejutkannya. Taemin bertambah stres karena Nona Kang menelponnya dan marah-marah tentang hantu itu yang ternyata masih mengganggu Min Seo. Taemin kemudian menemui temannya untuk menanyakan mengapa hantu itu tak mau meninggalkan Min Seo. Temannya menjelaskan mungkin saja masih ada penyesalan yang belum terselesaikan. Kemudian dia memberikan Taemin ramuan untuk menampakkan wujud asli hantu. Sutradara kemudian mendapat kontrak eksklusif setelah saluran belanja yang mereka rekam kemarin ramai pembeli. Mereka boleh minta apa saja asalkan memenuhi target penjualan. Pak Song dan sutradara sepakat akan memanggil hantu lagi untuk memenuhi target penjualan. Taemin menyadari sesuatu saat Kong Yi bilang hantu akan berhenti menua setelah meninggal. Dia kemudian bergegas menemui Min Seo. Taemin bertanya tentang usia ibu Min Seo saat meninggal. Katanya mungkin sekitar 24 tahun. Taemin kemudian menyipratkan air ramuan ke wajah si hantu. Terlihatlah ada bekas luka bakar pada wajahnya. Ibu Min Seo juga memiliki bekas luka yang sama.
Artinya, hantu itu bukanlah temannya, melainkan ibunya. Si hantu berbohong karena memang ingin menjadi teman bagi anaknya setelah dewasa. Taemin menyuruhnya pergi karena keberadaannya hanya menyiksa anaknya. Si hantu masih memiliki satu hadiah yang belum diberikan. Dia menyembunyikan sebuah baju saat masih hidup. Dia ingin anaknya memakai baju buatannya setelah dewasa. Akhirnya, si hantu bisa pergi dengan tenang setelah keinginannya terpenuhi. Nonakang kembali minta bantuan Taemin. Dia tahu ada hantu yang tertinggal di studio. Nonakang ingin dipertemukan dengan hantu itu. Ternyata dia adalah keturunan dukun yang menjaga terowongan alam baka. Leluhurnya telah menyembunyikan terowongan itu, kemudian menghilang. Sebagai keturunan yang terakhir, Nonakang ditugaskan mencari terowongan itu. Sesuai buku petunjuk yang diberikan mendiang ibunya, terowongan itu berada di studio. Hantu yang tertinggal mungkin tahu sesuatu. Kemudian Nonakang menunjukkan peta yang selama ini disembunyikan. Nonakang hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pada si hantu. Jika Taemin mau membantunya, maka Nonakang akan memberinya uang yang cukup besar untuk membayar hutangnya. Taemin kemudian membujuk Kong Yi menemui Nonakang, tapi dia tak mau. Sementara itu, Pak Song dan sutradara menyewa seorang peramal yang juga bisa mengendalikan hantu. Peramal itu bernama Federan. Saat sedang syuting, Pak Fe tampak mengendalikan hantu dengan sebuah jimat. Terlihat hantu-hantu itu kelelahan mengikuti gerakan yang Pak Fe perintahkan. Namun ternyata, para hantu itu tak bisa membuat penjualan mereka meningkat. Pak Song sadar hanya ada satu hantu yang bisa. Taemin akhirnya membawa Nonakang ke hadapan Kong Yi. Kong Yi marah karena dia merasa tak dihargai. Bahkan Taemin memberitahu Nonakang tentang namanya. Saat Kong Yi berubah menyeramkan dan berniat menyerang, dia terpental setelah menabrak tubuh Taemin. Setelahnya, Kong Yi ngambek meski telah dibujuk dengan daging kesukaannya. Taemin kemudian memberinya hadiah baju lalu pergi. Sekarang Kong Yi kelaparan setelah sok jual mahal. Dia makan daging yang ada di meja syuting. Namun Kong Yi dikejutkan dengan lampu yang tiba-tiba menyala. Ternyata di sana sudah ada para kru dan Pak Fe. Pak Song juga menyewa rocker penangkap hantu. Mereka sengaja menjebak Kong Yi dengan makanan. Dengan musik rock dan mantra Pak Fe, Kong Yi tak bisa kabur dan akhirnya tertangkap. Sementara itu, Taemin menemui temannya. Taemin minta temannya mencari tahu tentang terowongan alam baka. Jika Taemin bisa menemukannya, maka dia bisa membayar hutang-hutangnya. Saat nonton TV, temannya heran mengapa bisa terjual habis padahal produknya nggak enak. Ternyata ada Kong Yi yang ikut makan di sana. Tapi Taemin melihat ada yang aneh. Kong Yi terlihat menderita. Taemin segera bergegas ke studio. Di studio, Pak Fe terus saja menyiksa Kong Yi. Dengan jimat mantra yang nempel di tubuhnya, Kong Yi dipaksa makan meski sudah kekenyangan. Dia terlihat menderita. Pak Song dan sutradara tentu puas dengan penjualan yang melebihi target. Mereka akan menjadi kaya karena hantu. Nonakang yang mengetahuinya minta mereka berhenti nyiksa Kong Yi, namun mereka justru mengusirnya. Taemin yang baru datang melihat Kong Yi sudah pingsan dan terikat. Begitupun dengan Nonakang. Namun untuk membuka ikatan Kong Yi, Taemin harus menggunakan kapak milik Kong Yi. Asap yang keluar dari retakan itu semakin besar, namun tak ada yang menyadarinya. Beruntung Kong Yi baik-baik saja setelah ikatannya diputus. Saat akan pergi, mereka dikejutkan suara tembok yang tiba-tiba runtuh. Temannya mengetahui tentang terowongan alam baka yang artinya pusatnya roh jahat. Dia tampak panik. Nonakang yakin bahwa itu adalah terowongan yang dia cari selama ini. Sedangkan temannya berusaha mencari Taemin ke studio. Dalam terowongan terlihat ada sebuah lingkaran peti yang terbuat dari batu. Tiba-tiba Byongdu menjerat leher Nonakang. Ternyata Pak Song selama ini juga sedang mencari terowongan itu. Menurut legenda, siapapun yang bisa membuka portal alam baka, maka dia bisa mengendalikan hantu. Dengan begitu, mereka bisa memiliki saluran TV belanja sendiri.
Pak Song memaksa Taemin membuka peti itu. Ternyata di dalamnya ada tubuh Kong Yi yang masih utuh. Namun Taemin tak bisa mengangkatnya. Saat melihat kukunya yang panjang, Taemin sadar bahwa Kong Yi sebenarnya masih hidup. Rohnya hanya terpisah dari tubuhnya. Mendengar itu, Kong Yi mencoba menyentuh tubuhnya. Ternyata dulu Kong Yi sengaja berkorban agar bisa menutup portal itu. Nama aslinya adalah Jonghwa. Akhirnya Kong Yi bisa hidup kembali. Karena portal sudah terbuka, maka roh jahat mulai keluar. Pak Song justru senang melihat banyak hantu. Dia minta Pak Fei dan si Rocker menangkapnya. Namun mantra Pak Fei nggak mempan. Dia justru kesedot ke lubang arwah. Pak Song dan lainnya akhirnya kabur ketakutan. Sedangkan Taemin tiba-tiba mendapat sebuah ingatan yang hilang sebelumnya. Ternyata dia adalah seorang pengusir roh jahat. Namun karena Taemin tak sengaja membunuh roh yang gak bersalah, demi kebaikan Taemin, sang guru menghapus ingatannya. Akhirnya dengan berani Taemin melawan roh jahat itu. Namun Taemin kalah saat melawan Pak Fei yang telah menjadi roh jahat. Kong Yi kemudian mengusirnya. Awalnya Kong Yi senang dirinya bisa hidup kembali setelah ratusan tahun menjadi hantu. Namun akhirnya dia membuang egonya setelah melihat semua kekacauan itu. Kong Yi memutuskan kembali mengorbankan dirinya. Dia menutup lubang portal itu lagi dengan tubuhnya. Ternyata dulu Taemin diusir dari perguruan. Namun diam-diam selama ini Taemin menanggung hidup gurunya. Dia juga membiayai perawatan gurunya yang sedang sakit. Makanya dia punya banyak hutang. Di akhir film, Nona Kang minta Taemin membantunya menjaga terowongan alam baka. Dan dia akan membantu Taemin melunasi semua hutangnya. Kong Yi juga sudah kembali menjadi hantu. Dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Silahkan tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga teman-teman terhibur. Dan sampai jumpa di pohon film selanjutnya.